Belajar matematika bersama Miss Yaya. Aritmatika sosial matematika kelas 7. Ayo kita berlatih 6.1 nomor 11. Seorang penjual nasi mengeluarkan Rp2.750.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar Rp150.000, maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah pendapatan adalah modal dikurangi rugi. Modalnya Rp2.750.000 dikurangi ruginya Rp150.000. Jadi pendapatan yang didapat hari itu berapa ya? Silahkan dihitung sendiri. Terima kasih.